Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Rasidi. Kali ini saya mau review sedikit ya. Review singkat aja tentang si mesin espresso. Ini mereknya Gemilai CRM 3145. CRM 3145 ya. Ini harganya kurang lebih sekitar 11 jutaan. Nah ini thermoblock. Kekurangannya thermoblock itu wattnya pasti besar. Ini kurang lebih sekitar 2700an. Ya kalau misalnya di rumah cuman 1400 udah pasti gak bisa ya. Kayaknya harus di atas 3000 deh, atau enggak 4000 lah kalau misalnya kedai kopi pakai mesin ini. Nah ini, jadi sini udah komplit ya. Di sini buat bikin espressonya, group head, terus di sini ada buat milk, frothing atau enggak steam milk, dan yang ini buat air. Ini buat air panas. Kalau misalnya mau seduh-seduh apa gitu ya, ini pakai air panasnya. Nah kalau di sini ada setelannya. Bar pressure ya, pressure sih buat kita pas bikin espresso. Terus di sini on off, di sini buat 1 cup, misalnya mau di timer juga kita bisa setting nih berhentinya di timernya berapa. Terus yang ini 2 cup, kalau misalnya pingin bikin lebih banyak, pingin double shoot. Ya yang ini manual. Terus di sini ini tuh waktu sama suhu aja, suhu buat steam. Ngesetting ya, jadi ini bisa ditambahin, dikurangin. Nah ini yang keren ya adalah si bagian steam milknya itu kita bisa setting di suhu berapa dia bisa berhenti. Misalnya saya setting di suhunya 58, jadi kalau misalnya 58 udah nyampe dia berhenti sendiri gitu. Jadi kita nggak usah, maksudnya si suhu susunya nanti 58 derajat langsung berhenti gitu. Nah untuk espressonya itu nggak bisa disetting, dia defaultnya itu 93 derajat. Ya kadang kan kalau mesin-mesin yang agak mahalan tuh dia bisa disetting tuh buat si espressonya mau di suhu berapa buat keluarnya. Nah ini rata-rata saya kalau misalnya kalibrasi settingan barnya itu sekitar 7-8 lah ya, awal-awal dia keluar, nanti dia turun. Ya masih nyampe lah pakai grinder, kita nge-grinder pakai model Latina ini. Masih bisa kekejar ya untuk si mesin ini di pressure 7-8. Kalau 12 memang harus lebih halus, sama kalibrasinya agak tricky sih kalau pingin 8 ke atas ya. Kalau enggak dibikin dark aja si base espressonya. Ini bagian mesinnya kalau misalnya kalian beli tuh, ini ketika nyala dia tuh panas ya, panas. Nah di atas ini buat settingan kalau misalnya nyimpen gelas, pingin warm atau enggak hangat ketika mau serving kopi panas, atau entah itu Amerika panas atau enggak base yang milk yang panas juga. Jadi tinggal maksudnya servingnya enggak akan kedinginan gitulah ya maksudnya. Nah ini kalau settingan 50-60 itu pas kita bikin steam milknya dan puring itu kepanasan ya. Jadi saya turunin 2 derajat kurang lebih sekitar 58. Nah, itu foaming udah jadi, udah enak. Dan di sini juga lubangnya itu udah 3 ya. Nah, ini sensornya nih. Ini lubangnya udah 3 jadi santai. Kurang lebih 10 detik juga udah beres, udah jadi. Nah, ini portanya. Portanya kita cuma dikasih 1 ya. Tapi ini berat, udah standarnya mesin industri ya. 58 mili. Sama kita dikasih porta yang nah ini buat double shoot. Yang satu lagi dikasih buat yang single shoot sama back flush ya. So far ini oke ya, cukup lah. Jadi kalau misalnya kalian punya budget kurang lebih sekitar 10-12, bisa saya rekomenin ini. Tapi tetap ya kalian cari review-review yang lain biar mantap gitu pilihannya. Saya nggak di endorse jadi saya ngomong apa adanya aja. Cuman problemnya ini mirip-mirip roket ya, benar nggak? Roket atau nggak lelit. Cuman problemnya karena thermoblock wattnya gede banget. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, komen ya. Terus kalau misalnya mau lihat short-short juga yang saya tentang mesin ini juga ada. Jadi kalian kepoin aja di YouTube saya. Oke, makasih ya. Jangan lupa subscribe. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan tanyain di kolom komentar. Bye.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.